Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara menginstal atau mendownload aplikasi Opera Mini versi lama. Nah, untuk teman-teman pengguna Opera Mini yang mungkin mencari ya Opera Mini versi lama dan belum menemukannya, maka bisa menyimak tips berikut ini. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini pertama-tama kita masuk ke menu HP kita, kemudian cari aplikasi Chrome atau Google ya. Nah, di sini saya menggunakan Chrome. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kalian ketikkan saja di pencarian paling atas pencarian ya saat mendownload ya, atau mau mencari sesuatu ya di Google ya, itu kalian ketikkan saja seperti ini, Opera Mini APK up to down. Kalian cari seperti ini. Nah, jika sudah masuk seperti ini, nanti akan muncul yaitu situs dari up to down ya, yang paling atas. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kalian lihat Opera Mini for Android, kalian klik saja. Kemudian setelah itu kalian bisa men-scroll dan mengeklik bagian older version. Nah, untuk latest version ini yang versi baru, dan older version ini adalah versi lama yang telah disediakan oleh up to down. Tinggal kalian scroll dan cari yaitu tipe atau versinya. Nah, di sini ada setiap tanggal dan tahun ya. Kemudian ini versinya, sesuaikan saja kalian ingin versi lama yang versi berapa. Di sini saya akan versi yang Januari tanggal 4 ya. Tinggal kalian klik seperti ini, kemudian kalian klik download, maka secara otomatis saat pendownloadan sudah selesai, tinggal kalian install. Nah, maka kalian akan mendapatkan Opera Mini versi lama sesuai keinginan kalian. Nah, begitu teman-teman, caranya sangat mudah sekali. Semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.